Proses transformasi di provinsi paling timur Indonesia, Papua, terus berlanjut. Saat ini, Papua telah berubah menjadi daerah yang diperhitungkan baik dari sisi ekonomis maupun kelengkapan infrastruktur pendukungnya. Keterlibatan masyarakat juga telah menjadi komitmen utama pemerintah pusat, pemerintah daerah Papua, dan para pelaku usaha yang beroperasi di Papua dalam pembangunan berkelanjutan yang melibatkan seluruh elemen masyarakat di tanah Papua. Tidak terkecuali PT Freeport Indonesia. Pengembangan masyarakat di sekitar lingkungan kerja telah menjadi bagian dari bisnis Freeport di Papua. Freeport telah menyalurkan dana hingga 20,4 triliun rupiah untuk meningkatkan kualitas kesehatan, pendidikan, dan ekonomi masyarakat Papua. PT Freeport Indonesia sendiri merupakan cerminan Indonesia kecil, di mana para pekerjanya berasal dari beragam suku dan keberagaman budaya di tanah air dari Sabang sampai Merauke. Freeport sejak tahun 1996 berkomitmen penuh untuk menambah jumlah karyawan asli Papua yang memegang posisi manajemen strategis. Dan secara keseluruhan sudah menyerap tenaga kerja hingga lebih dari 33 ribu orang. Mereka semua berkontribusi dan berkarya demi negeri tercinta Indonesia.